Budaya adalah cerminan dari keberadaan masyarakat yang di dalamnya mengandung simbol-simbol sebagai media menitipkan pesan. Warisan budaya seringkali dikatakan sebagai media yang memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan dan mengandung nilai-nilai sejarah yang panjang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan adalah komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang didapatkan oleh manusia dari proses menjalani hidup. Komplit. Napa mawon? Nggih niku totok bulu sempon. Terus napa ne gading gajah ampun. Terus meleh sungu menjangan pun. Ndah sing menjangan nggih pun nggih sing tekek museum. Budaya adalah cerminan dari keberadaan masyarakat itu sendiri yang di dalamnya mengandung simbol-simbol sebagai media menitipkan pesan. Warisan budaya seringkali dikatakan sebagai media yang memiliki fungsi dalam menjaga proses pertumbuhan kebudayaan bangsa dan mengandung nilai-nilai sejarah yang panjang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebudayaan adalah komplek yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan yang didapat oleh manusia dari proses selama menjalani hidup. Situs Sangiran merupakan laboratorium raksasa yang mempunyai luas 56 km. Situs ini terletak di dua kabupaten, Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Situs ini mempunyai nilai penting yang sangat hebat karena dia menyimpan tentang evolusi manusia yang hidup Homo erectus pada 1,5 juta tahun sampai 800 ribu tahun yang lalu. Kemudian ada yang jenis Homo erectus yang tipik, dia hidup sekitar 800 ribu sampai 400 ribu tahun yang lalu. Dan telah ditemukan hampir 100 individu manusia purba di Sangiran dan merupakan penyumbang 50% populasi Homo erectus di dunia itu ditemukan di Sangiran. Kemudian juga ada evolusi lingkungan yang terjadi di situs Sangiran, di mana pada 2,4 juta tahun yang lalu, situs Sangiran itu merupakan sebuah laut dalam. Ini bisa kita temukan temuan fosil dari gigi ikan hiu, kemudian jenis moluska, dan pada 1,9 juta tahun yang lalu sampai 1 juta tahun yang lalu, situs Sangiran kemudian berubah menjadi laut dangkal dan rawa-rawa
fosil-fosil yang kita temukan antara lain seperti buaya, ada hipopotamus dan sebagainya. Kemudian pada 900.000 tahun yang lalu sampai sekarang, Sangiran itu menjadi daratan. Nah, lingkungan daratan yang ada di Sangiran itu ada dua iklim. Yang pertama 900.000 sampai dengan 300.000 tahun yang lalu, situs Sangiran ini terjadi lingkungan yang hutan hujan tropis yang banyak airnya, kemudian pohon-pohonnya cukup banyak, dan pada periode itu merupakan puncak dari kejayaan dari Sangiran. Nah, kemudian pada 300.000 tahun yang lalu terjadi perubahan lingkungan dari hutan hujan terbuka yang sangat subur menjadi stepa atau sabana yang kering kerontang. Nah, kemudian pada 100.000 tahun yang lalu Sangiran terjadi pengangkatan, adanya gaya endogen dari dalam bumi dan gaya eksogen dari luar, sehingga situs Sangiran membentuk sebuah dom atau kubah dan tererosi pada bagian puncaknya yang sekarang kita sebut dengan Sangiran Dome. Kawasan Asia Tenggara pada masa protosejarah merupakan wilayah yang dinamis dalam perkembangan kebudayaan. Manusia pada masa megalitik telah melakukan migrasi ke seluruh Asia Tenggara. Bahkan setelah berabad tahun kemudian, orang-orang bermigrasi ke pulau-pulau di Asia Pasifik dengan membawa kebudayaan megalitik. Pernyataan ini didasarkan pada penemuan arkeologi, antara lain monumen-monumen dari tradisi megalitik yang tersebar di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang banyak ditemukan merupakan kebudayaan megalitik tua dan megalitik muda. Nah, selain itu di situs Sangiran terjadi evolusi fauna, yaitu dengan ditemukannya jenis gajah furba, jenisnya Mastodon SP. Dia hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, kemudian beregenerasi menjadi gajah yang jenisnya Stegodon Triganocephalus. Mereka hidup sekitar 800.000 tahun yang lalu. Kemudian regenerasi dari Stegodon adalah Elepas Namadicus. Dia hidup sekitar 400.000 tahun yang lalu. Kemudian gajah yang ada sekarang, yang ada di Sumatera, itu adalah jenis gajah Elepas Maximus Sumatraensis. Jadi kalau gajah-gajah Sumatera ingin melihat nenek moyangnya, itu datang ke Sangiran. Itu tiga generasi dari gajah Sumatera itu adalah komplit. Kemudian selain itu ada evolusi hasil budaya dari manusia purba berupa alat-alat serpih yang usianya cukup tua, sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Pada akhir abad ke-19, nama Sangiran sudah dikenal oleh kalangan ilmuwan barat. Setelah Raden Saleh, seorang pelukis terkenal dari Keraton Surakarta, menceritakan kepada teman-temannya, para ilmuwan Eropa, tentang banyaknya temuan fosil di situs Sangiran. Bahkan Raden Saleh yang juga pemerhati warisan budaya tersebut juga telah melakukan penggalian di daerah Kedung Brubus, Ngawi, Jawa Timur. Hal ini membuktikan bahwa pada masa itu sudah ada seorang budayawan Indonesia, pelukis Raden Saleh, yang tertarik akan keberadaan tulang-tulang raksasa atau fosil yang waktu itu disebut Balung Buto. Masyarakat di sekitar situs Sangiran, mereka sering mendapatkan tulang-tulang besar yang berserakan di ladang-ladang mereka, yang mereka sebut itu adalah Balung Buto. Balung Buto itu dalam bahasa Jawa itu artinya adalah tulang-tulang raksasa. Dan mereka biasanya memanfaatkannya untuk sebagai magic pada saat itu, kemudian juga untuk jimat dan untuk obat-obatan. Saya juga tidak meremehkan akan penggunaan pengobatan dengan bahan batang warak. Namun hingga sekarang itu juga masih ada sementara satu dua orang yang mungkin juga masih tetap menggunakan cara demikian itu. Karena ini merupakan cara tradisional yang dilakukan oleh sementara
penduduk awam di dalam situs prasejarah Sangiran di sini. Nah, enten tegilan itu bujang itu semaput pembuatan semerep nopo-nopo. Ngantos dugine dalu sambat betul kiat. Sambat mati. Kena. Lah niku terus muruki kula melih kula parani jam 12 dalu kula tenggene bocah niku. Lah kula sanggong pun kepepet. Ada yang gini, tapi ini kulo nopo sak semerbang kulo, kulo coba datang bocah nih kulo, terus kulo mendet banyu kengen rong. Ketika sebuah peradaban terbentuk, maka di dalamnya mengandung kearifan lokal. Kearifan lokal dapat berwujud kebendaan atau non benda. Akan jaluk banyu suci, muka-muka tangi nambah nih bocah. Kru sakedandang mari. Mitos bukan sekedar dongeng tanpa makna. Di balik cerita yang kadang sangat aneh, tersembunyi pesan dari masyarakat pendukung mitos. Sesungguhnya mengandung makna yang berkaitan dengan realitas masyarakat pencipta mitos. Mitos adalah cerita tentang peristiwa awal mula transformasi yang mengandung kualitas sakral yang penyampaiannya dalam bentuk simbolis seperti mimpi. Yang lagi banyak ombinem rak mari bisa digunakan untuk sementara untuk menahan sakit daripada upas-upas yang atau racun yang masuk ke dalam tubuh manusia kena gigitan atau sengatan hewan-hewan tersebut. Pergeseran persepsi balung butu sebagai mitos menjadi balung butu sebagai fosil yang memiliki peradaban besar pada masa lalu serta menciptakan banyak produk kebudayaan yang diantaranya adalah mitos atau kepercayaan itu sendiri menjadikan masyarakat Sangiran sadar bahwa Sangiran adalah cagar budaya. Kalau ben Pak De kula niku mumpung ternate nek menterine menteri agama lek niku taun walah nek taun pinten nggih pun dangu kok cumplung gajah niku wageng la ngono iki nggih beres terus pinten Pak saling gotong pancen mboten purun temu dhek kok nah ila pun maksude padha kene iki mung tani lugu ora gelem ngopeni kuwi kula jam 7 niku rumoso kok dugah tiyang sepuh nek kula tangi kula sinyonya ndak pacul, wangkil, arit, caping, kok teng tegak. Ning enten dalan kok anten semerep. Enten tengah dalan niku kok duduk kok anten anu untu gajah. Lah kok duduk meleh kok nanggur balunge. Kok duduk meleh nanggur balunge, lah kok salahke alat kula niku. Terus kok duduk kok tangeke niku kok duwite kok sak. Dek ngono ya. Bocawan niku terus kalau boleh ke baterai tiang berangkal itu kalau gotong tiang 6 coteng berangkal terus damel tontonan tiang yang berangkal mereka nah misalnya kalau betul mantuk enten gigi mereka gigi damel tontonan tiang ini kalau dikan lapor tengkali jambi dilapor ke tiang rasa mereka dilapor ke dipedep tengkali jambi dan itu kalau namun sifatnya kerugian tegang dosa gangsa ini kalau ngimpun terima balas kustalah.
Sejarah selama ini mencatat bahwa induk peradaban modern berasal dari Mesir, Mediterania, dan Mesopotamia. Tetapi setelah melakukan penelitian panjang, Oppenheimer meyakini bahwa nenek moyang peradaban modern berasal dari tanah Melayu yang biasa disebut Sundalan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa benih dari budaya maju ada di Indonesia. Stephen Oppenheimer menjelaskan lebih lanjut dalam bukunya bahwa masyarakat prasejarah Indonesia telah melakukan aktivitas memancing, pelayaran, bercocok tanam, berburu, dan lainnya sebelum orang lain dari benua lain melakukannya. Bahkan orang Polinesia datang dari pulau-pulau Asia Tenggara. Memang udah nanti situ ada istilahnya laboratorium. Laboratorium itu menentukan apakah fosil penemuan itu masih bisa dikategorikan fosil yang asli, masih bisa digunakan atau tidak. Kalau memang masih, dia mendapatkan imbalan sesuai dengan istilahnya ya nilai daripada fosil yang ditemukan itu sendiri. Cuma karena di lingkungan kami, masyarakat kami ini adalah masyarakat yang ekonominya kan seperti Bapak ketahui rumah-rumahnya pun jadi kan ekonomi lemah. Sehingga dia itu tergantung sama sekali kebutuhan sehari-harian, Pak, terutama berkaitan dengan perut. Tapi kalau museum kan prosesnya waktu diteliti, dilaporkan, disetujui atau tidak, berapa nilainya kan dia belum tahu. Dan berapa bulan dia akan mendapatkan imbalan. Pemerintah begitu sudah ini dikategorikan, wah ini fosil asli, berapa nilainya? Cash, bayar. Masyarakat berduyun-duyun akan menyerahkan ke pemerintah. Kesadarannya ada, dijual, tidak diperbolehkan, Mbak, itu karena pengawasan yang sudah ketat seperti itu. Itulah awalnya Mbak Toto bisa mengumpulkan karena punya uang sendiri. Jadi warganya, karena dia menjadi lurah, warganya diperintahkan untuk kalau menemukan itu silahkan kumpulkan ke saya ganti dengan uang gitu. Tapi dulu itu kan kerjasama dengan seorang penemu perintis museum juga namanya Pak Nuswar. Dia memberi modal pada Mbak Toto itu. Ya, tapi sepeninggal Pon Kuniswar, Mbah Toto Marsono jual sapi untuk memberi imbalan kepada para pengumpul balung buto atau fosil. Kemudian fosil-fosil tersebut disetorkan ke Museum Sangiran. Nah, kemudian konsep atau pandangan mereka itu berubah ketika peneliti-peneliti seperti von Koenigswald, kemudian Jan-Louis van Es, peneliti-peneliti itu mengajarkan kepada masyarakat situs Sangiran. Nah, setiap masyarakat menemukan fosil atau balung buto, von Koenigswald memberikan suatu imbalan kepada masyarakat berupa materi. Dan itu mereka berubah konsep pemikiran mereka dari mistis menjadi ekonomi. Karena setiap mereka memberikan fosil, von Koenigswald memberikan imbalan kepada mereka. Dan itu berubah konsep perubahan dari ekonomi menjadi nilai pengetahuan. Itu berubah ketika pada tahun 70-80-an itu telah ada didirikan museum yang ada di Sangiran. Kemudian juga ada lembaga purbakala
serta intensifnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya fosil bagi ilmu pengetahuan, sejarah, dan kebudayaan. Terlebih-lebih dengan diterbitkannya SK Mendikbud nomor 70 tahun 1977 tentang penetapan situs Sangiran sebagai kawasan daerah cagar budaya. Nah, kemudian penelitian yang intensif terus dilakukan pada tahun 90-an, kita telah melakukan suatu pemintakatan atau zoning untuk pelestarian situs Sangiran. Selain itu juga mengusulkan situs Sangiran kepada UNESCO menjadi warisan budaya dunia. Dan pada tahun 96, tanggal 6 Desember tahun 96, situs Sangiran ditetapkan menjadi warisan dunia atau World Heritage nomor C593. Eksistensi Sangiran sebagai salah satu situs prasejarah tidak bisa dianggap sebelah mata. Sangiran tidak hanya mampu memberikan gambaran mengenai evolusi fisik semata, namun juga gambaran mengenai evolusi budaya dan lingkungan. Fosil-fosil hominid, fauna, dan alat-alat batu dengan kualitas dan kuantitas yang prima telah ditemukan di situs ini dalam satu siri geologi stratigrafi yang diendapkan tanpa terputus selama lebih dari 2 juta tahun. Oleh karena itu, Sangiran tampil sebagai situs yang penting bagi pemahaman evolusi secara umum. Tidak hanya untuk kepentingan nasional, tetapi juga telah dianggap sebagai pusat evolusi manusia dunia.